Dalam rangka syawalan dan silaturahmi keluarga besar Budi Mulia II Foundation, Kamis pagi menggelar pemecahan rekor MURI sebanyak 3.500 guru, karyawan, siswa dan pengurus Budi Mulia II Foundation. Acara ini diberi nama Mega Picture Keluarga Besar Budi Mulia II Foundation untuk rekor MURI jumlah foto terbanyak sebanyak 3.500 orang. Acara yang digelar di lokasi perkemahan kawasan Candi Prambanan tersebut berlangsung sangat meriah dan tertib. Dengan harapan menjadi tonggak monumental yang menjadi penyemangat civitas Akademik Budi Mulia II untuk terus bergerak maju menggapai visi, acara serupa pernah digelar oleh lembaga pendidikan lainnya di Yogyakarta dengan melibatkan sekitar 1.500 orang saja. Budi Mulia Foundation berdiri tahun 1987, sebuah yayasan pendidikan yang awal berdirinya hanya sebuah TK, dengan murid hanya sekitar 8 orang. Namun kini tidak hanya taman kanak-kanak saja, melainkan sudah mempunyai berbagai unit usaha, dari mulai baby daycare, taman bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah kuliner, dan unit usaha lainnya. Dan hingga saat ini mempunyai sekitar 20 cabang yang tersebar di Yogyakarta, Jakarta, Solo, dan Surabaya, dengan jumlah siswa mencapai 3.000 siswa. Saat ini Budi Mulia II Foundation diketuai oleh Ahmad Hanafi Rais. Dan pada kesempatan tersebut pula, Hanafi Rais menjelaskan mengenai acara Mega Picture yang melibatkan berbagai siswa dari Budi Mulia Foundation. Acara Mega Picture Budi Mulia II ini dimaksudkan sebagai bagian dari silaturahim keluarga besar Budi Mulia II Foundation dari playgroup hingga SMA Budi Mulia II Internasional di DIY dan Jawa Tengah. Jadi acara syawalan ini selain kita memberikan maaf batin di seluruh keluarga besar Budi Mulia II Foundation ini kita tandai dengan sebuah acara yang istimewa, yaitu foto bersama 3.500 orang guru, karyawan, anak-anak, siswa-siswi Budi Mulia II Foundation yang semuanya ini adalah merangkak juga untuk pemecahan rekor MURI di Indonesia, yaitu foto dengan jumlah orang terbanyak di Indonesia yang insya Allah akan kita pisahkan pada pagi hari ini. Jadi maksud kami adalah selain merebak silaturahim keluarga besar Budi Mulia II, kita juga mengabarkan berita gembira bahwa alhamdulillah kita Budi Mulia II Foundation semakin lama semakin dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Sebelum acara dimulai, Amin Rais selaku pembina Yayasan Budi Mulia Foundation memberikan penghargaan pada guru yang sudah 25 tahun mengabdi di Budi Mulia Foundation. Deden Firman, ADTV.